Baru-baru ini Rizky Billar menantang orang-orang untuk membuktikan asumsi tersebut benar dengan iming-iming uang 100 juta rupiah tunai, gegara disebut-sebut menumpang hidup pada sang istri Lesti Kejora. Terlihat menganggur belakangan, Rizky Billar kerap disebut menumpang hidup pada Lesti Kejora, sementara sang istri aktif manggung dan mengisi acara televisi. Rizky Billar sempat membantah tegas dugaan miring yang ditudingkan kepadanya. Kali ini, ayah satu anak itu kembali mengekspos pemberitaan serupa. Tak terima disebut menumpang hidup pada Lesti Kejora, Rizky Billar murka dan menantang si pembuat berita untuk bisa membuktikan apa yang ditulisnya. Rizky Billar mengaku tak masalah meski selama ini banyak yang meremehkan karirnya, tapi tidak bisa membiarkannya begitu saja jika disinggung mengenai tanggung jawab terhadap keluarga. Tantangan Rizky Billar tak hanya berlaku untuk sosok di balik pemberitaan yang membuatnya murka, tapi juga warganet yang suka berasumsi demikian. Rizky Billar menjelaskan meskipun tidak memiliki pendapatan aktif, bukan berarti dia seorang pengangguran.